Jadi rapat kali ini itu membahas mengenai Bapak Gubernur mengundang Bupati Wali Kota daerah Semenanjung Yogyakarta dengan mengundang DJ, Ketua DPRD, BI, semuanya lah hadir ya. Itu untuk membahas rencana ataupun kesiapan Jakarta dalam rangka pembatasan sosial berskala besar. Jadi Bupati Wali Kota diminta pendapat satu. Saya tidak bisa bicara untuk yang lain ya, tapi untuk wilayah kota kami sampaikan bahwa untuk PSBB ini kan PSBB ini memerlukan beberapa persyaratan ya, artinya epidemiologisnya, sebarannya dan lain sebagainya. Dari 4 persyaratan yang ada itu kami sampaikan bahwa untuk kota saat ini kami belum perlu untuk dilaksanakannya pembatasan sosial berskala besar di wilayah kota. Keputusan untuk PSBB itu kan ada di Bapak Gubernur, tapi bagaimana kami mempertegas untuk minta kepada tim kesehatan, khususnya kami-kami yang sudah PDP, kemudian itu bagaimana segera muncul status positif negatifnya. Selama ini kan sudah meninggal, itu kan ternyata sudah meninggal sampai 1 minggu lebih belum tahu positif apa negatifnya. Ini yang kalau nanti sejak awal mungkin kita tahu yang positif itu sudah diketahui, nanti kita langkahnya itu bisa langkah yang memang pasti. Masyarakat juga bisa kita arahkan dan sebagainya. Saya kira itu.